perintahkan, kita sudah perintahkan berdasarkan perintah bupati, maka saya sudah perintahkan kalau kasih kedaruratan dan kasih logistik untuk bagaimana kita menghimpun logistik untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palu dan Donggala. Iya. Kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan Kalak Provinsi, karena iya, sekarang itu ada beberapa daerah yang sudah mengirimkan tenaga TRC-nya. Kami berkoordinasi untuk menunggu jadwal untuk kita berangkatkan untuk Kabupaten Jeneponto. Terus logistik apa yang akan rencana akan dibawa ke sana? Jadi logistik yang kita akan bawa ya makanan siap saji, mungkin saya harus suruh kumpulkan pakaian-pakaian yang bekas yang layak untuk dipakai. Termasuk obat-obatan apa ya? Obat-obatan nanti kami coba koordinasi dengan kesehatan. Kesehatan ya. Rencana berapa relawan yang akan dikirim, Pak? Mungkin 10 atau. Untuk sampai dengan sekarang itu kita masih koordinasi ya, masih tetap masih. Kita bangun jalur koordinasi bagaimana karakteristik wilayah yang ada di sana. Oh iya, iya. Sementara juga kita ketikkan surat ke SKPD untuk logistik yang akan diberikan kita. Jadi di BPBD ini untuk pengumpulan. Jadi semua instansi yang akan membantu itu tempat kumpulnya di sini. Di sini. Jadi di sini nanti poskonya untuk setelah itu pengiriman ke Palu dan Donggala. BPBD sekarang membuka posko pengaduan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto yang ada keluarganya di sana yang sampai dengan sekarang dia belum mengetahui kabar dan keluarga yang ada di sana.